kembali di lapor polisi. Dan saat ini gue punya laporan pertama yang akan gue adukan. Namanya Bapak Budi Sitepu dari Bekasi. Pak Budi, apa laporan yang ingin Anda sampaikan ke pihak berwenang? Bahwa saya akan terus berjuang mencari keadilan. Meskipun kasus saya telah diberikan SP3 oleh Polres Jakpus, di mana diduga kuat terukur proses penyelidikannya tidak profesional dan bias, Pak. Dan saya akan terus bersuara demi tegaknya keadilan bagi para korban, mencegah adanya korban-korban berikutnya, Pak. Apa sudah ada upaya hukum yang Anda lakukan, Pak Budi? Jadi dalam hal kasus saya, Pak, di mana saya melaporkan seseorang anggota DPRD Kabupaten Karo yang saya laporkan atas dugaan perzinahan dengan istri saya, Pak. Jadi hingga SP3 saya berjuang mungkin di jalur politis, Pak. Saya bersuara, menyampaikan surat di partainya. Kemudian saya sudah diperiksa dan untuk kepolisian saya akan menindaklanjuti jalur hukum, Pak. Mungkin saya akan segera untuk menindaklanjuti dengan agar SP3 segera dibuka kembali kasusnya, Bang Ano. Ya, ini ada kejanggalan. Kejanggalan apa yang Anda temukan, Bang? Kejanggalan seperti misalnya bagaimana terlapor 1 dan terlapor 2 diperiksa, kemudian dia diperiksa tanpa adanya bukti hukum yang dipegang oleh penyidik. Dan ketika saya tanyakan ke penyidik, apakah selanjutnya yang akan dilakukan? Penyidik menyampaikan akan meningkatkan, menaikkan ke tahapan gelar perkara. Dan saya keberatan di situ, bagaimana Anda bisa memeriksa terlapor 1 dan terlapor 2 tanpa ada bukti hukum yang Anda pegang dari saya. Itu diperiksa bulan Oktober 2020. Kemudian saya baru menyerahkan bukti di November 2020, Pak. Dan ketika diperiksa hanya terlapor 1, istri saya yang diperiksa. Ketika saya tanya kenapa anggota DPRD Kabupaten Karo ini tidak diperiksa, jawaban penyidik adalah sudah cukup. Kemudian, Pak, digelar perkara yang dilakukan 4 Desember 2020, di mana sampai saat ini tidak ada surat resmi panggilan gelar perkara yang saya terima. Di gelar perkara di situ, penyidik menyampaikan bahwa kasus saya lemah berdasarkan keterangan saksi ahli pidana bernama Effendi Saragi dari Fakultas Hukum Trisakti. Disampaikan bahwa rekaman sebagai bukti hukum yang saya sampaikan, rekaman audio pengakuan istri saya, tidak disebutkan nama lelaki itu. Padahal jelas saya sampaikan di gelar perkara kepada seluruh peserta rapat gelar perkara bahwa di durasi 15 menit, panjangnya 15 menit rekaman audio istri saya, disebutkan jelas nama laki-laki dimaksud dan dari partai mana, Pak. Baik. Sehingga saya, iya Pak, iya Bang Ano. Baik, saya akan bantu Anda untuk menyuarakan laporan Anda agar sampai ke pihak yang tepat. Semoga kasus kasih, ini Bang Ano, bisa sampai muncul titik terangnya. Amin. Sekarang ada laporan kedua yang gue terima. Karena kehendak pribadi, pelapor ingin namanya disamarkan. Ibu NN, apa laporan yang ingin Anda sampaikan? Silakan, Ibu NN. Halo, selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, saya cuma mau melaporkan. Nah, ini di depan rumah saya setiap malam minggu, memang seringkali ada anak-anak geng motor yang suka nongkrong di depan rumah. Kebetulan 3 minggu yang lalu ada kejadian mereka berkumpul di depan rumah saya dari jam 8:30 malam sampai jam 5 subuh dan mabok-mabokan. Tidak cuma itu, selain mabok-mabokan mereka juga, maaf ya, buang air kecil di depan rumah saya dan muntah-muntah di depan rumah saya. Saya cuma mau melaporkan, tolong ke pihak yang berwajib untuk dilakukan patroli kalau bisa setiap malam minggu terutama gitu. Karena ya di sini sudah cukup meresahkan ya. Karena saya perhatiin 5 tahun ini memang tuh anak-anaknya sering banget nongkrong gitu. Selain itu ya mengganggu kenyamanan warga di sini juga. Karena ya kadang mereka kan nongkrongnya suka nggak tahu waktu juga gitu. Ibu, apa boleh tahu di mana wilayah Ibu yang ingin Ibu laporkan lokasinya? Ya, saya tinggal di Bandung. Mungkin saya hanya menyebutkan kelurahannya saja ya. Saya tinggal di Kelurahan Cihapit di Bandung. Selama ini apa upaya hukum yang sudah Anda lakukan? Saya sih selama ini selalu kalau misalkan ada anak-anak yang berisik gitu yang ngumpul di depan, saya biasanya langsung melaporkan ke Instagram. Kalau di Bandung kan ada tim Raimas. Saya Raimas. Saya
biasanya suka langsung nge-DM ke mereka gitu. Biasanya sih langsung direspon gitu. Baik, apa harapan yang ingin Anda sampaikan ke pihak yang berwenang saat ini? Ya, mungkin untuk pihak yang berwenang, mohon dilakukan patroli rutin setiap malam. Dan kalau misalkan anak-anaknya ketangkep, jangan hanya dikasih, tolonglah dikasih hukuman yang sesuai gitu. Karena ini tuh nggak cuma satu kali dua kali, tapi hampir setiap minggu mereka tuh kumpul-kumpul dan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan lah untuk daerah di sini. Mungkin itu sih. Baik, saya akan bantu Anda untuk menyuarakan laporan Anda agar sampai ke pihak yang tepat. Semoga kasus ini bisa sampai muncul titik terangnya. Ya, baik, terima kasih Bang. Baik, kita kembalikan kepada Wilson dan Rizka. Baik, memang ini baiknya warga tidak boleh takut untuk menyuarakan laporannya dan juga untuk bersuara. Karena tadi, seperti tadi Bang Ano, kita ada yang bisa menampung untuk menjadi suara bagi yang takut, yang tentunya akan menyampaikan dan juga mengungkapkan kebenaran. Ya, penting sekali Wilson. Artinya memang kalau zaman sekarang kan banyak banget gitu orang-orang yang ingin bertindak, tapi kok sepertinya, aduh nanti saya takut malah ujung-ujungnya jadi saya yang kena, jadi saya yang diproses. Betul. Padahal mungkin sebenarnya tidak seperti itu, begitu ya Wilson. Betul sekali. Nah, karena itu juga program ini ada, lapor polisi yang bisa membuat atau mewadahi warga yang mungkin sudah membuat laporan atau takut untuk melapor, bisa sampaikan kepada kami, sehingga kami akan sampaikan langsung kepada pihak kepolisian. Kita akan wawancara pihak kepolisiannya. Nah, tapi kita akan sebelum mengobrol lebih dalam mengenai program ini, kita akan melihat informasi mengenai memergoki istri yang sedang menelpon mantan suami. Seorang pria di Cirebon, Jawa Barat ini menganiaya istrinya dengan keji. Ya, ini pelaku yang saat penganiayaan ini dalam kondisi mabuk ditangkap polisi ketika mengantarkan korban ke rumah sakit. Seorang suami di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan tega menganiaya istrinya sendiri dengan senjata tajam hingga nyaris tewas. Pelaku kesal karena istrinya ketahuan selingkuh. Kejadian terungkap setelah chattingan mesra korban dengan pria yang diduga mantan pacar korban dilihat pelaku. Korban pun mengakui bahwa chattingan tersebut dengan mantan kekasihnya dan saat itu juga korban meminta cerai pada pelaku. Mendengar semua itu, pelaku kesal dan langsung menganiaya korban di beberapa bagian tubuhnya dengan senjata tajam. Menurut pengakuan pelaku, sudah beberapa lama ini sikap korban berubah terhadap pelaku sehingga memicu kecurigaan pelaku terhadap korban. Tersangka merasa cemburu, diduga istrinya ada pil atau pria idaman lain. Jadi dari pengakuan tersangka merasa curiga atas perubahan tingkah laku istrinya, dan setelah pengecekan HP istrinya didapatkan percakapan mesra antara istri pelaku dan pria idaman lain tersebut, sehingga membuat tersangka merasa kalap dan melakukan KDRT tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Ya, pemirsa, terima kasih Anda sudah menyaksikan Lapor Polisi. Bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami, @laporpolisi_inewsTV dan juga @officialinewsTV. Ya, akun Twitter kami ini juga Anda bisa langsung ke @laporpolisi_inewsTV. Juga bisa melalui email kami, laporpolisi.inews@gmail.com. Akhir kata, saya Rizka Amelia dan saya Wilson Purba undur diri. Lapor Polisi, Anda lapor. Kami sampaikan.